Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada hari ini meninjau langsung lokasi pemanisasi di wilayah Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Presiden memastikan pengairan sawah bisa terpenuhi terutama menghadapi musim kemarau mulai bulan Agustus mendatang. Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono meninjau langsung pompanisasi untuk pengairan sawah di wilayah Karanganyar, tepatnya di Dukuh Sangiran, Dusun Ngerawan, Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo. Presiden menargetkan penambahan 1,3 juta ton dari angka sebelumnya 9,8 juta ton panen padi. Menurut Presiden Jokowi, untuk Jawa Tengah, didatangkan sebanyak 4.300 pompa sebagai antisipasi kekeringan panjang yang dimulai pada Agustus mendatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.